Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say selalu ngechat anak-anaknya gila usaha semua, gila dagang, cara mengajar guru-gurunya juga cepat nyambung di otak. Sekolah modelnya sangat bagus ya, enak, menyenangkan, orang-orangnya juga tuh seru-seru, guru-guru yang disiplin, murid-muridnya juga ikut-ikut disiplin, hasilnya berkualitas kok, pasti bakal jadi bisnis manajemen yang oke. Seneng lah ya, kawan-kawan gue banyak, semuanya gokil-gokil, kocak, apalagi teman-teman di kelas gue. SMK 4 itu bukan maut. SMK 4 itu Bulinda Kapsis. Anak-anaknya cukup keren kok. Banyak alumni di sekolah ini menjadi lulusan yang sangat berkompeten di bidangnya. Suka joget-joget di kelas. Itu gak jelek, gak jelek. Ya pokoknya seru-seru banget ya. Bisa diajak bercanda, ngapainnya marah-marahan. Udah lah, gitu aja buat anak PM. Salam SMK 4. Semoga sukses. Sukses untuk SMK 4. Selamat jalan ya untuk siswa-siswa kelas 12 SMK Negeri Pantai Lampung. Jaya terus dan membawa nama baik alma mater SMK Negeri Pantai Lampung di mata dunia. Pesan buat anak-anakku kelas 3, raihlah cita-citamu setinggi langit, namun jangan lupa kakimu berpijak pada bumi. Congratulations buat semua kelas 12. Selamat menempuh sejak selanjutnya. Tetap jaga etika dan nama baik sekolah. Kalian harus membawa nama baik SMK Negeri Bandar Lampung, baik di tempat kerja maupun di tempat studi selanjutnya pada bidang perguruan tinggi. Ibu doain buat anak-anak kelas 3, mudah-mudahan kedepannya bisa semakin sukses. Kalau udah sukses, semoga menjadi anak yang terbaik
buat siswa-siswi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Semoga kalian dapat lulus 100% dan dapat mencapai cita-cita kalian sesuai dengan keinginan kalian. Dan ibu mengharapkan jaga nama baik alma mater SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Oke, buat semuanya yang bakal lulus, semoga bisa mencapai apa yang diinginkan. And jangan pada suka galau, walaupun di SMA udah galau, bukan zamannya lagi untuk bergalau-galau. Sudah waktunya untuk menatap masa depan semuanya. Pada anak-anak seluruh SMK Negeri 4, keluar dari SMK Negeri 4, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, kepada nusa dan bangsa,